Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah menyerahkan langsung hadiah kepada para pemenang lomba Anugerah Jurnalistik Aceh Hebat tahun 2019 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Jumat 20 Desember 2019. Sekda mengatakan, Anugerah Jurnalistik Aceh Hebat tahun 2019 itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Aceh dengan melibatkan peran serta para jurnalis. Ajang tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada jurnalis yang telah memiliki kepedulian dan berjasa dalam menyiarkan informasi tentang berbagai program pemerintah Aceh. Anugerah Jurnalistik Aceh Hebat 2019 ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada jurnalis yang memiliki kepedulian dalam menyebarkan informasi seputar 15 program Aceh Hebat melalui karya-karyanya yang edukatif dan mendorong solusi konstruktif untuk pengembangan dan kemajuan Aceh, kata Taqwallah. Sementara itu, Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik Aceh Hebat 2019, Kepala Biro Humas dan Protokol, Muhammad Iswanto yang diwakili Kabak Humas dan Media Massa Saifullah Abdul Ghani mengatakan, perlombaan tersebut digelar sebagai ajang silaturahmi dan membangun hubungan baik antara Humas Pemerintah Aceh dengan para jurnalistik. Ada 32 orang pemenang dengan total hadiah Rp120 juta rupiah. Untuk setiap kategori, para juri memilih juara 1, 2, 3, dan ditambah 5 nominator, kata Saifullah Abdul Ghani. Salah satu peserta Anugerah Jurnalistik Aceh Hebat, Isma Wardi, mengaku sangat senang dan mengapresiasi pemerintah Aceh yang telah menggelar lomba tersebut. Menurutnya, lomba tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap karya anak negeri. Saya Isma Wardi Yusuf dari Universitas Islam Negeri Araniri. Sekarang saya mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Araniri. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 di acara 2 tahun Jejak Aceh Hebat. Terima kasih kepada Humas Aceh dan pemerintah Aceh yang telah menyelenggarakan perlombaan ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama saya ini ada pengalaman baru bagi saya dan saya rasa ini cocok untuk mahasiswa dan para pemuda di era milenial saat ini. Terima kasih banyak.